Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Parade. Periksa rapian. Mulai. Selesai. Siap. Gerak. Jalan. Untuk ladies, jika kalian tertarik dengan saya, jangan matikan lampu kalian. Henti. Gerak. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Selamat malam, single man. Siap, malam. Apa kabar, single man? Siap, baik. Siap, gerak. Sehat. Siap, sehat. Ladies, boleh berikan tepuk tangan untuk single man kita. Melihat kamu datang ke sini bersama dengan anggota baris berbaris kamu, apakah ini ada hubungannya dengan pekerjaan kamu? Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu ya. Oke, nanti kita akan cari tahu lebih detail pekerjaannya sebenarnya apa sih, karena kita juga penasaran sekali. Tapi sudah berapa lama menjadi single untuk single man? Kurang lebih 1 tahun. Oh, baru 1 tahun, baru sebentar lah ya. Baik, single man, kita akan berikan kamu kesempatan untuk memperkenalkan diri. Single man, siap gerak. Single man, maju 2 langkah, jalan. Mundur 1 langkah, jalan. Di Take Me Out Indonesia, perkenalkan dirimu. Mulai. Malam, ladies. Perkenalkan, nama saya Angga, saya dari Bogor. Angga dari Bogor. Baik, kita akan lihat di round pertama ini, single ladies masih memegang kendali. Mereka menentukan apakah mereka tertarik atau justru sebaliknya. Sudah siap? Baik. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Angga, oke, baik. Sampai dengan sekarang masih ada 16 single ladies yang tertarik dengan kamu, Angga. Ya. Oke, kita akan cari tahu siapa yang tertarik dengan kamu. Silakan, Angel. Oke, Rian, sudah ada Fanny di sini. Fanny, gimana nih? Kamu ketertarikan dengan cara dia, ya, siap gerak, dan lain-lain. Ini sih kriteria aku banget ya. Dia tuh sigap, tegap, gagah banget. Aduh, terima kasih. Aku jadi gak enak, Fanny. Aduh, udah gak usah mau ngomongin. Angga. Iya. Saya kan? Angga. Oh, Angga. Oh, okay. Terus dari look-nya juga ya, wajahnya tuh oval ya. Kalau menurut aku sih kamu jadi gondrongin deh, cocok kayak gini. Sumpah, aku suka banget sih. Oh, mohon maaf, pernah kerja di salon atau gimana, Fanny ya? Menurut aku, dari ovalnya itu, kalau digondrongin dia tuh jadi ketutup sih. Oke, jadi ini sudah pas potongan rambutnya ya? Pas banget, jangan digondrongin ya, Angga ya. Kalau gitu aku boleh gak maju ke depan? Aku pengen lihat dari deket sigapnya gerakan kamu tuh kayak gimana. Boleh. Oke, okay, boleh, tapi kibaskan dulu rambut kamu dari kibaskan jauh. Kibaskan dulu rambutnya. Oh, oke, okay, mau lihat dari dekat. Oke, okay, let's go. Langka. Fanny dan juga Angga, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Fanny dan juga Angga. Silakan Angga di samping sini, menghadap ke depan. Oh, ini dia Fanny. Oh, begitu percaya diri sekali. Angga, ya? Ikutin ya perintahku ya. Oh, ikuti perintahku katanya. Oh, wow, belum apa-apa sudah perintah ya. Oke. Okay. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Variasi. Periksa kerapihan. Siap. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2. Selesai. Woi, gimana, Fanny?
tahu Rian juga bisa. Rian juga bisa. Angga boleh maju ke depan. Ya. Bukan hanya saya, tapi dia mantan paskibraka juga. Boleh berikan aba-aba buat kami berdua. Aku kasih kamu aba-aba. Kalau aku ikutan, nanti siapa yang kasih abu-abu? Oke. Okay. Istirahat di tempat. Cok. Variasi. Periksa kerapihan. Mulai. Kayaknya udah rapi, apalagi mau diperiksa, udah rapi aku. Apalagi? Iya bener, udah rapi. Apalagi mau diperiksa? Iya, mesti diperiksa kehidupan asmara. Aduh. Angga, silahkan sambil Fani. Fani, coba kamu melihat dari Angga lebih dekat lagi ya, dengan kesigapannya membuat kamu terpesona. Tapi kalau Angga melihat Fani dari dekat, apa yang ada dalam pikiran kamu, Angga? Fani itu cantik, energik ya, bersemangat. Aha. Ya, orangnya pintar kelihatannya. Baik Fani, terima kasih banyak Fani. Fani dan juga Angga, bubar jalan. Wah, dia main jalan aja. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Fani dan juga Angga. Let's go. Kita akan langsung masuk ke round kedua, Angga. Di round kedua ini, kita lihat masih ada 16 single ladies yang tertarik dengan kamu. Dan kita yakin malam hari ini kamu sudah menyiapkan sesuatu yang akan kamu persembahkan. Iya, mungkin aku akan mempersembahkan bela diri ya, bela diri Kateda. Bela diri bernama Kateda ya. Apakah kamu butuh bantuan single ladies? Mungkin kalau single ladies ada yang bersedia. Oke, berapa orang kamu butuh? Dua boleh. Maria dan juga Amanda, bagaimana? Oke. Baik, kita lihat single man bersama dengan Amanda dan juga Maria dalam bela diri. Kateda. Kateda. Berikan tepuk tangan untuk Angga, Amanda, dan juga Maria. Wow, bela diri yang cukup memukau sekali. Semoga bisa membuat single ladies yang masih menyalakan lampu untuk tidak mematikan lampu podium mereka. Oke, baik. Angga, kita akan langsung memasuki round kedua di mana single ladies masih tentu saja memegang kendali. Kita lihat ya, berapa banyak di antara mereka yang terpukau dengan aksi kamu. So ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Sampai dengan sekarang masih ada 7 single ladies yang tertarik dengan kamu. Kita coba cari tahu satu persatu siapa yang tertarik ataupun juga sebaliknya. Rian, kenapa aku ke Sartika? Karena Sartika aku rasa dia suka sama laki-laki yang tangguh ya, apalagi bisa bela diri, betul? Betul sekali, Kak Angel. Selain itu apalagi yang kau suka dari Kak Angel? Kenapa Sartika? Kak Angel, kau lihat Angga tuh dari tadi semua jantung. Berdebar. Kak Angel tak percaya, suka Kak Angel dengar. Coba. Wow, wow. Kok bunyinya begitu sih? Coba dengar ulang. Coba aku dengar. Coba tanya, dia pun alasan apa? Tanya ke siapa? Ya, sapu jantung tuh, kenapa dia berdebar? Oh, ya, bener.
Eh jantung, kenapa kau berdebar? Ya awalnya coba-coba kok enak. Maksudnya lama-lama terpesona sama Angga. Tapi aku tadi sempet denger loh jantungnya. Apa itu? Kok biasanya kan kamu kayak ada kelainan, biasanya deg-deg-deg. Ini Angga, Angga, Iya. Kamu sampai deg-degan kayak begitu, emang apa sih yang kamu suka dari seorang Angga? Kak Angel, Angga juga bingung liat saya. Kak Angel mau tanya, ya. Angga tuh udah gagal sekali, itu depo. Angga, kamu tanya, itu kok po profesi atau kok po hobi yang itu? Ah, bela diri. Pertanyaan Sartika, pekerjaan kamu sebenarnya apa? Apakah memang ini juga ada hubungannya dengan bela diri? Apakah bela diri tersebut sebagai mata pencarian utama kah? Atau mata pencarian sampingan? Atau hanya sekedar hobi saja? Oke, jadi Sartika, untuk paskibra dan bela diri sendiri sebenarnya itu hobi aku aja. Tapi sebenarnya pekerjaan aku adalah konsultan pangan. Oh, ya. Oke. Okay. Konsultan pangan. Betul. Berapa lama kamu sudah mendalami menjadi konsultan pangan ini? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun, ya. Yang artinya sekali lagi yang berhubungan dengan baris berbaris dan bela diri hanyalah untuk hobi semata. Betul. Ya. Karena memang passion kamu ada di sana, tapi kamu punya pekerjaan tetap juga. Wow, luar biasa, sangat bertalenta sekali, ladies and gentlemen kita. Tapi kita di sini perlu bukti Angga. Kalau cuma dari mulut kamu doang kok kayaknya gimana ya? Semua orang juga bisa mengklaim kalau mereka bisa masak, termasuk single ladies. Kalau kamu apakah ada yang bisa membuktikan bahwa kamu jago atau piawai untuk memasak? Mungkin ada... kamu bisa tanya ya ke mama aku gitu. Kamu sendiri suka masak apa kalau boleh tahu, Sartika? Saya tuh suka masak makanan rumahan. Oh gitu. Iya, supaya selalu rindu toh. Oke, masakan rumahan kamu suka. Betul, ya? Kamu kalau di rumah masak buat kamu atau buat orang tua juga? Aku suka masak buat aku, buat orang tua, orang rumah, atau mungkin kalau ponakan aku lagi pada kumpul datang, aku suka bikinin mereka makanan-makanan yang lucu, yang unik, yang sehat buat mereka. Oke, tadi kamu bilang bahwa kita boleh nanya sama mama kamu. Apakah mama kamu hadir malam hari ini? Ya, hadir. Oke, kita bagaimana langsung bertanya dengan mamanya aja, boleh ya? Boleh kita panggilkan mama kamu? Oke, ladies, boleh kita berikan tepuk tangan untuk mama dari sang single man. Silakan, mama. Ini dia mama sang single man. Selamat datang di Check Me Out Indonesia, mama. Hati-hati. Apa kabar mama? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Silakan boleh maju ke depan dengan mama. Siapa namanya? Mama Mariam. Mama Mariam. Ya. Mama Mariam, lihatlah single ladies yang sedang menyapa. Ladies, boleh berikan lambaian tangan untuk Mama Mariam. Halo mama. Mama, kita berharap semoga putra mama Angga ini bisa mendapatkan pasangan ya. Pasti mama juga pengen mendapat yang terbaik bagi calon menantu. Ya. Kalau kebiasaan buruk dari single man kita, Angga, apa kebiasaan buruknya, Ma? Ya, dia masih suka ngusel-ngusel kolokan kalau tidur itu. Kalau tidur gimana, Ma? Manja. Manja. Oh, gimana? Aduh, Ma, gitu. Oh, aduh, Ma, gitu kolokannya. Nah, nanti kalau mamanya lagi nonton TV, kan mama tidur. Digedein TV-nya. Ya malu, anak bontot. Oh, iseng. Biar mamanya bangun ya. Mama juga anak bungsu. Anak bungsu. Jadi Angga orangnya iseng ya, Ma, ya? Iya, oke, gitu. Baik. Angga ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak terakhir dari 3 bersaudara. Apakah kakak-kakaknya sudah menikah? Alhamdulillah udah. Berarti Angga harapan mama terakhir untuk bisa mendapatkan pasangan dan segera menikah. Gitu ya, Ma? Mama dan juga Angga, kita akan memasuki round ketiga. Di round ketiga ini, mama, Angga lah yang akan memegang kendali. Baik, Angga. Angga masih ada 7 lampu yang menyala. Dari 7 lampu ini yang harus kamu lakukan, matikanlah 4 lampu, biarkan 3 lampu podium tetap menyala sebagai pilihan terbaikmu. Mama, seandainya mama boleh memberikan rekomendasi bagi Angga, sebutkan 3 nama single ladies yang lampu podiumnya masih menyala. Siapa saja ketiga nama tersebut? Yang pertama, siapa mama? Audi. Audi, baik. Audi yang pertama. Yang kedua? Novita. Novita yang kedua. Kemudian yang ketiga sebut satu lagi mama. Sartika. Sartika, baik. Sartika, Audi, dan juga Novita adalah pilihan dari mama. Di Take Me Out Indonesia, Angga, tentukan pilihanmu sekarang. Silakan Angga.
lagi. Tiga lampu lagi. Audi pilihan dari Mama dimatikan lampunya. Dua lampu lagi. Menuju dua podium sebelah lampu kiri. Lagi. Menuju ke arah Anjira. Ada Anjira. Akan dimatikan lampu podium. Seorang penyanyi dangdut asal Bogor. Sekali pilihan Mama, salah satunya Sartika beserta Audi dimatikan lampunya. Tersisa Novita yang merupakan pilihan Mama. Ditambah dengan dua single ladies lainnya, ada Amanda dan juga Fanny. Yes, betul sekali. Baik, ketiga single ladies dan juga Angga berikutnya akan bermain dalam Sentuhan Saya. Kali ini bersama dengan single ladies yang pertama, silakan Angga. Oke, okay, ladies, sebelumnya aku mau izin, apa boleh aku megang atau meraba tangan kamu, lapak tangan kamu? Boleh. Boleh. Silakan. Boleh aku pegang hidung kamu? Boleh. Silakan. Bisa-bisa ini di sini. Bisa-bisa ini di sini. Kamu, kalau boleh aku tahu, aku mau tanya. Udah lama? Udah berapa lama kamu single? Aku singlenya udah 5 tahun. Oh, 5 ya. Tahun? Hobi kamu apa? Kalau boleh tahu. Hobi aku hiking. Hiking. Iya. Kemana tuh kalau boleh tahu? Ke gunung. Terakhir sih Gunung Lawu sih. Oh. Okay. Nah, berarti bisa ya suatu saat nanti kita hiking bareng gitu ya? Oh, kamu juga hobi hiking juga? Iya. Ih, pas banget kalau gitu ya. Aku selain aku hobi bela diri dan paskibra, aku juga punya beberapa hobi yang cukup ekstrim, ya. Ya, seperti panjat tebing, hiking dan juga menembak. Wow. Ya, itu kan agak-agak ekstrim, mungkin jarang ada wanita yang suka. Nah, kalau misalnya suatu saat aku ajak kamu untuk ikut aku dalam hobi aku biar kita lebih dekat dan juga bisa selalu bersama. Apa kamu mau? Mau banget lah. Aku juga suka loh hobi-hobi ekstrim. Kayak mendaki gunung, panjat tebing, menembak. Suka sih, mau banget sih. Berarti gak masalah ya kalau kita bareng-bareng gitu. Gak masalah sih. Selain itu apa hobi kamu? Hobi aku camping pokoknya tentang alam. Gak takut sama panas gitu atau gak takut hitam kamu? Kan ada sunscreen. Oke. Baik, sudah cukup puas? Aku mau nanya sih. Oke, boleh. Mau tanya apa? Gunung apa yang rencananya buat kamu buat hiking abis ini? Buat aku atau buat kita? Buat kita dong, kira-kira. Kalau aku gak masalah mau gunungnya apa, bagi aku dengan siapa aku pergi. Oke, makasih. Baik, terima kasih banyak. Silakan single ladies kembali ke podium. Baiklah, selanjutnya silakan single ladies yang kedua. Hai Angga. Ya, halo. Sorry ya, ini sebelumnya gak apa-apa aku pegang tangan kamu. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa ya. Yeah. Oke. Aku boleh pegang pundak kamu, bahu? Boleh. Boleh. Aku mau pegang rambut kamu, boleh? Boleh.
apa rasanya? Rasanya nggak tahu ya, tapi agak sedikit ada sedikit sesuatu lah pokoknya. Kamu bisa masak? Aku mau belajar masak, cuman untuk sekarang aku belum bisa masak. Tapi kalau boleh tahu, ada gak yang bisa kamu masak apa gitu? Aku nasi goreng yang simpel-simpel gitu sih, aku bisa kok nasi goreng, terus kayak tumis kangkung, yang kayak gitu aku bisa masak. Oh, berarti sebenarnya kamu bisa masak ya, tinggal nanti Iya, cuman aku gak tahu kayak semua resep gitu loh, iya. Gampang kok nanti kalau memang kita jodoh, nanti kita bisa masak bareng. Belajar bareng, ya. Cuma kalau boleh tahu, kamu tuh tipe cewek yang posesif atau enggak sih? Aku sebenarnya nggak akan posesif kalau kamu nggak ngasih aku alasan untuk posesif. Jadi kayak kalau misalnya kamu hilang seharian, terus sebelumnya nggak ada kabar, itu kata aku sih normal-normal aja kalau aku besoknya tanya-tanya kamu kemana, ngapain. Okay. Baik, nah, sudah cukup puas? Aku mau terima kasih banyak single ladies. Masih belum, oke, baik. Aku tuh punya pengalaman ya, yang cukup mungkin bikin aku kurang nyaman. Jadi mantan aku tuh orangnya posesif, ya suka ngelarang. Termasuk aku kan kerja itu bertemu sama orang banyak, ya kan. Bahkan dulu dia suka ngelarang aku komunikasi. Nah, ketika nanti misal kita itu jodoh, kamu bakal ngelarang aku untuk komunikasi sama orang lain, termasuk itu kerjaan aku yang berhubungan dengan kerjaan enggak? Menurut aku kalau tentang kerjaan enggak sih, aku enggak akan ngelarang kamu. Cuman kalau misalnya ke teman kamu dan menurut aku komunikasinya berlebihan, mungkin aku akan ngobrol sih, ngobrolin tentang itu ya. Oke. Sudah cukup? Baik, terima kasih banyak single ladies kedua, silakan kembali ke podium. Baiklah. Selanjutnya silakan single lagi ladies yang ketiga. Ladies, boleh aku pinjam tangan kamu? Boleh. Dingin ya? Iya. Kamu tipe orang yang kayak gimana sih kalau boleh tahu? Aku tipe orang yang nggak suka dibohongin. Nggak suka dibohongin? Nggak mau diselingkuhin. Dan maunya disayang dan diterima apa adanya. Oh. Boleh aku pegang pundak kamu? Boleh. Maaf, boleh aku pegang pipi kamu? Boleh. Boleh. Ladies, aku punya kebiasaan yang mungkin cukup unik gitu. Karena mungkin kesibukan aku yang padat dan juga aku suka pulang malam. Nah, aku tuh suka lupa yang namanya mandi. Jadi suka nunda-nunda, akhirnya sampai aku ketiduran, aku nggak sempat mandi. Nah, kalau misalnya nanti kita jodoh, apakah kamu bakal biasa aja atau anggap itu yang wajar, atau kamu akan coba merubah kebiasaan aku itu seperti apa? Kalau nanti kita berjodoh, aku mau merubah pasangan aku untuk menjadi lebih baik. Karena menurut aku kebersihan itu lebih penting. Jadi aku mau kamu merubah hidup kamu untuk jauh lebih bersih. Oke. Terus kira-kira kamu tuh lebih suka cowok yang manja atau yang biasa aja? Aku sukanya cowok yang manja. Manja. Tapi suka dimanja juga atau enggak? Kayaknya semua cewek suka dimanja deh. Oke. Silakan kembali single ladies ke podium. Bagaimana perasaan kamu setelah berbicara dengan tiga single ladies tanpa kamu ketahui siapa saja mereka satu persatu dan hanya menggunakan insting?
Ya, cukup penasaran, terus ya ada juga yang bikin deg-degan gitu. Mm-hmm. Agak sedikit nyetrum mungkin. Agak sedikit nyetrum. Kira-kira yeah. Kamu tahu nggak yang nyetrum itu di Single Ladies nomor berapa? Jangan dijawab sekarang. Tapi kira-kira kamu tahu? Itu yang bikin penasaran. Ah. Oh, oke. Okay. Kalau kamu penasaran, kita pun semakin penasaran. Yes. Tapi Angga, sekarang momennya kamu untuk menentukan di mana kamu harus mematikan dua lampu dan biarkan pilihanmu lampu podiumnya tetap menyala. Sudah siap, Angga? Siap. Oke. Okay. Gunakan instingmu sekali lagi. Angga di Take Me Out Indonesia, tentukan pilihanmu sekarang. Silakan Angga. Ada Amanda, Fani dan juga Novita. Apakah Amanda? Amanda dari Bandung masih aman. Menuju ke arah Fani. Fani atau Novita? Apakah Novita? Apakah Novita? Atau Amanda? Baik, menuju Amanda. Menuju Amanda. Oh. Oh. Apakah Amanda? Oh wow. Penantian yang cukup panjang di Take Me Out Indonesia. Angga, perlu kita informasikan. Amanda ini begitu lama sudah hadir di Take Me Out Indonesia dan akhirnya kamulah yang memilih Amanda untuk menjadi pasangan kamu. Apa alasan kamu memilih Amanda pada akhirnya? Yang pertama, aku suka namanya Amanda. Kayaknya di hati itu kalau disebut kayak nusuk ke hati. Oh, okay. Dari nama ya. Yang kedua, aku lihat tadi dia juga suka bela diri ya kayaknya. Jadi bisa latihan bareng lah. Gitu. Baik, menurut insting kamu, sesungguhnya dari Single Ladies pertama, kedua dan juga ketiga, siapakah atau Single Ladies keberapakah yang sebenarnya ingin kamu jadikan sebagai pasangan? Yang kedua kayaknya sih. Amanda, kamu Single Ladies yang keberapa? Kedua. Dan kalian cocok. Match. Yeay. Oke, Amanda, gimana nih ngerasa match sama Angga? Dan gimana perasaan kamu setelah dipilih oleh Angga? Iya, pertama aku juga suka karena Angga suka olahraga kan. Mm. Jadi kayak pasti kita cocok banget untuk kedepannya sama. Seneng banget setelah selama ini. Akhirnya. Selamat ya Amanda, kita ikut happy buat kamu dan terima kasih banyak sudah bergabung bersama Take Me Out Indonesia. Dan untuk melengkapi kebahagiaan kalian berdua, kita berikan modal untuk date uang tunai senilai 10 juta rupiah. So, selamat Amanda.